Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ia adalah bulan mulia. Kemuliaannya adalah karena Allah sendiri yang mengistimewakannya dari bulan-bulan lainnya, di mana Allah melipat gandakan pahala kebaikan, membukakan pintu surga, membuka ampunannya seluas-luasnya, menurunkan rahmatnya, dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas 3 amalan yang dicintai Allah di bulan Ramadan. Yang pertama, gemar berbagi atau memperbanyak sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang sering mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Nabi merupakan pribadi yang sangat baik, sangat dermawan, dan senang berbagi. Di bulan Ramadan, kedermawanan beliau semakin bertambah. Puasa melatih kepekaan untuk memberi. Ada tetangga kita yang mungkin bisa kita berikan makanan, walaupun hanya kurma atau beras yang kita masak. Satu tanda seseorang menjadi baik terlihat dengan amalan puasanya. Salah satunya ketika dia gemar berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Orang yang gemar berbagi, kelak hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Menghidupkan sholat. Sholat melatih seseorang menjadi lebih baik perilakunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas salat, terutama pada bulan Ramadan. Salat merupakan salah satu amalan yang spesifik dan di bulan Ramadan dikenal dengan salat tarawih di samping salat sunnah lainnya. Manfaatnya langsung berdampak positif kepada perubahan perilaku. Orang yang rajin sholat akan kuat perisai dalam dirinya. Selain mendapat keutamaan Ramadan, sholat akan membuatnya menjadi pribadi yang baik. 3. Tadarus Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan amalan ini spesifik di malam harinya, tapi juga ibadahnya bisa bersifat umum mencakup di siang harinya. Apa itu? Tadarus Al-Quran. Belajar Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Anda mempelajari Al-Quran dengan 3 peta utama, yaitu qiraah, tilawah, dan tahfiz. Amalan ini, kata ulama, merupakan amalan penentu orang-orang yang memang mendapatkan manfaat dari Ramadan. Jadi, kalau tidak mengerjakan amalan ketiga ini, seakan-akan kita tidak dapat berkah Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan sendiri disebut oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabatku pecinta solawat dimanapun Anda berada, semoga Allah menerima amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabila.